Assalamualaikum, welcome to Galeri Fitness Channel. Di video kali ini aku mau ngasih tips cara membersihkan pot. Info lebih lengkapnya tentang video ini sampai habis ya. Nah, di sini aku nggak endorse produknya. Aku beli sendiri sekitar 23 ribuan 25. Nanti aku bakal kasih lihat nama tokonya di mana. Aku belinya di Shopee, aku gratis ongkir karena waktu itu lagi ada promo nol, pembelanjaan nol itu gratis ongkir, jadi lebih hemat. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Nah, ini beberapa pot. Nah, ini beberapa pot aku yang udah lama aku nggak bersihin. Kali ini aku bakal kasih lihat gimana cara bersihinnya. Tuh, ada bekas air mengenang karena kan pakai mangkoknya, jadi kuning-kuning gini. Nah, mumpung aku ini lagi libur dan menjelang lebaran, mari kita bersih-bersih. Ini juga tanamannya udah mulai layu-layu, bakal aku rapihkan. Nah, kalau yang sebelah sini udah ada lumutnya, tapi nggak kuning-kuning. Ini tanamannya. Ini aku nanam pepaya, tapi nanti bakal aku pindahin kalau udah gede. Ada daun bawang juga. Ini kotor-kotor banget. Ini tanamannya udah mulai layu karena kepanasan. Nah, lihat ini mangkok potnya udah kotor banget, udah ada lumutnya, kotor banget. Nah, aku media pembersihnya pakai ini, Topron, bukan iklan ya, tapi emang rekomendasi aku. Terus aku, nah, setiap pembelian Topron itu biasanya kuas kecil ini, cuman di rumah aku ada cadangan kuas besar, jadi lebih gampang. Kemudian ada tempat apa aja teman-teman bisa pakai, tuangkan si Topronnya ke sini. Kemudian kita oles-oles aja. Ini cepat banget. Ini bukan iklan ya, tapi emang aku kasih tips gimana cara membersihin yang gampang. Terus kalau misalnya kotorannya membandel, udah kita tuangin aja si Topronnya ke sini, nanti kita diamkan beberapa menit, nanti teman-teman tinggal bilas aja tanpa perlu disikat sih kalau aku. Tapi kalau emang agak bandel Topronnya, kita tinggal sikat aja potnya ini. Kita lihat ya nanti hasil setelah aku bersihkan. Nah, ini dia pot yang udah aku bersihkan. Kita lihat hasil before afternya. Ini karena ada kotoran. Tuh, udah bersih kan. Kita masukkan lagi. Ini juga udah bersih. Semuanya udah aku bersihkan. Cuma ini agak susah sedikit karena mungkin harus agak lebih lama. Nanti aku bakal ulangi lagi. Nah, sini juga udah aku bersihkan. Tuh. Oke, pot-potnya udah aku bersihkan, siap jambut Idul Fitri di rumah dan tanaman pas kita tinggal mudik. Bersih deh. Untuk teman-teman yang suka dengan videoku, jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar aku selalu semangat untuk upload video-video berikutnya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.